teman-teman semua, balik lagi dengan aku Tukuboy. Di video kali guys, kita lanjutkan lagi Digimon Master di Roblox. Kemarin kita udah digivolusi menjadi seekor Digimon yang terkuat tapi versi Galanmon, yaitu Medieval Galanmon begitu ya. Ya sebetulnya dia ini gak terlalu kuat dibandingkan dengan evolusi yang sebelumnya. Kenapa seperti itu? Karena dia gak dapat banyak data begitu ya. Ini coba lihat, HP-nya dia cuma 2,8 juta dan attack powernya gak nyampe 1 juta teman-teman. Dibandingkan dengan Galanmon X yang hanya membutuhkan level 1281 untuk mendapatkannya, dia jauh berbeda begitu ya. Ini coba lihat, HP-nya 38 juta, attack powernya 10 juta. Kenapa seperti itu? Si Galanmon X ini dia mendapatkan banyak data begitu ya. Tapi guys, dia hanya bisa dipakai untuk sementara. Kenapa kok bisa sementara? Karena tugas kita yang terakhir harus mendapatkan level 10.000. Dan jujur itu level yang cukup banyak. Coba lihat, di belakang kita ada Chaosmon, lawan kita HP-nya 195 juta. Bayangkan kalau kita lawan dia dengan menggunakan Medieval Galanmon, kita bakal kewalahan begitu ya. Kalian bisa lihat di sini guys, terakhir dari versi yang Jarimon ini, Digivolusi yang terakhir cuman butuh 2561. Nah rencananya di video yang kali ini guys, kita bakal farming-farming dengan menggunakan dia. Tapi kita bakal tembusin kalau bisa sampai level 5000. Kenapa seperti itu bang? Karena di level 5000, selain kita ngebuka area yang baru yaitu Dark Area, di mana di sini bakal banyak lagi level-level yang bagus buat kita. Kemudian yang terakhir di sini ada Digital Desolation 10.000 level. Kita bakal pakai Digimon yang mana Digimon itu butuh 5121, yaitu dari si Botamon ini, atau mungkin yang kalian lebih kenal, lebih familiar sama Agumon, Greymon, Wargreymon, yang mana mereka nantinya bakal jadi Omnimon. Nah, ini Omnimon guys, dia cuma butuh 1281. Tapi kalian bisa lihat tuh, HP sama attack powernya jelek, kurang begitu ya. Bukan jelek, tapi kurang guys. Ini udah serem musuhnya begitu ya. Kita butuh yang jauh-jauh lebih kuat. Di sini Tukuboy punya, bentar, aku coba cek yang ini dulu guys. Kita pastikan berapa dia. Tetap kurang bagus ya. Padahal dia udah jadi Wargreymon X. Tuh coba lihat, lebih keren, lebih kompleks. Gak hanya Wargreymon biasa. Tadi aku udah ngebuka yang namanya di sini Omnimon Alters. Berbeda dengan Omnimon yang tadi. Tuh, lebih keren, lebih kompleks. Metal Garurumonnya berubah jadi emas. Wargreymonnya di kiri berubah jadi warna merah. Keren gak nih? Nah, Pokemon si Agumon ini, dia itu bisa sampai di 5200. Ini dia guys, 5100 ya yang maksud ya. 5121. Kita bakal tembusin sampai sini teman-teman. Bahkan di sini ada berapa ini? 4200 ya. Menarik ini guys. Ini Digimon yang punya banyak evolusi begitu ya. Kita bakal coba tembusin sampai 5000. Semoga aja kebuka tanpa perlu membutuhkan data. Oke? Pastikan di awal kalian bermain, kalian harus nyerang bos itu. Ya sekali atau dua kali boleh-boleh lah ya. Barangkali ada orang yang bisa mengalahkan bos itu guys. Karena setauku orang yang bisa mengalahkan bos itu harus dalam keadaan level 10.000 begitu ya. Kalahkan satu World Digimon Boss. Susah woi. Aku udah coba begitu ya kan. Padahal di sini aku udah level 2600 guys. Tapi yang namanya bos ini itu butuh 10.000 cuy. Tuh gila gak sih? Megidramon tapi yang X Antibody. Aku bakal serang dia dari jarak yang cukup jauh. Let's go. Tuh guys, cuman 2-2-2 dan dia nyerang kita secara brutal guys. Gila gak sih itu? Bahkan aku gak bisa menghindar woi. Oke, aku cuman berhasil melancarkan dua serangan. 1024 itu sampai kapan? Mau habis gitu ya kan? Kasih pedang surgawi, tetap aja gak kalah sama dia, malah kita yang mati. Masih ada 1022 lagi. Tadi kalian lihat gak waktu kita nyerang? 2-1-2-1 serangannya ya. Mungkin sih harus nyerang bersama-sama biar lebih efektif. Atau seenggaknya mungkin barangkali ada seseorang yang ingin ngebantu, karena di sini aku hanyalah satu-satunya harapan begitu ya.
Ya udah guys, kita bakal ngecoba untuk nyelesain tugas, grinding tugas yang ada di sini pakai yang namanya itu Galanmon X, karena dia adalah Digimon satu-satunya untuk sementara ini begitu ya. Kita sampai di bagian ujung area ini dan udah banyak Digimon yang bermunculan. Ini Chaosmon yang tadi, kayaknya kita harus ngalahin dia nih. Cuma yang 10 kayak biasanya begitu ya. Kalau si Megidremon ini bukan lawan kita lagi guys. Ada Ultra Boss juga. Oh my god, dia berada di dalam kristal Moon Millenniummon. 390 juta. Gak tahu guys, aku bisa ngelawan dia atau enggak. Itu dia ruangannya selanjutnya. Masih kekunci. Butuh level 5100. Bentar. Aku bakal ngecek dulu. Nah, itu dia tugasnya ya. Ultra Green Quest. Kita bakal farming dengan menggunakan tugas ini. Super Ultimate Green. Oke, kita harus mengalahkan 10 Super Ultimate Digimon. Langsung kita bakal accept saja begitu ya. Kita coba kalahin satu dulu ya. Chaosmon, apakah dirimu sudah siap dan meleset adik-adik? Oke, sabar. Coba kita kasih pedang keadilan ini. Kayak gak terlalu ngefek guys. Bentar. Mungkin serangannya agak sedikit meleset. Nice. Oke, lanjut lagi. Adu mekanik. Aku masih bisa bertahan kok kalau bayuan sama dia begitu ya. Ayo bang, kasih perisaimu bang. Nice. Aku berhasil mengalahkan satu. Di sini ada api unggun guys. Kita bisa ngerestore dari health kita. Mana? Eh bukan yang ini. Yang mana tadi? Yang bisa ngerestore health. Oh yang ini guys. Nah yang ini begitu ya. Jadi kalau kita udah sekarat, kita mendingan istirahat di sana. Apa kamu Megidremon? Berani juga kau begitu ya. Much later. Kita coba buat ngelawan bos yang super ultimate, yaitu Moon Millenniummon. Dari tadi Tugu Boy ketar-ketir buat ngelawan dia begitu ya. Bolak-balik mati hidup aku guys. Level yang di sini digunakan untuk ngebuka evolusi dari setiap Digimon yang kalian punya. Beberapa harus dialog dengan menggunakan Robux begitu ya. Atau kalau enggak, kalian harus ngumpulin data-datanya secara manual cuy. Nah setelah itu, jangan senang-senang guys, karena kalian udah berevolusi menjadi Digimon yang jauh lebih hebat. Tier yang selanjutnya, tingkatan yang selanjutnya, tugas kalian harus mengevolusi, mengupgrade lagi biar dia levelnya gak ketinggalan. Ini sebagai contoh, Medieval Galanmon HP-nya masih 4,5 juta begitu ya. Lumayan naik daripada yang tadi. Sedangkan yang Galanmon X, dia udah banyak banget naik level. Karena dari tadi Tugu Boy pakai buat cari level ini biar tembus 5000 berapa itu? 5121 begitu ya. Kalian bisa lihat guys, HP-nya sekarang udah ada 86 juta dan attack-nya jadi 21 juta. Jadi meskipun dia satu tingkatan silsilah keluarga begitu ya, kalau yang ini naik level, yang lainnya gak ikut naik level guys. Kalian harus cari sendiri begitu ya. Oke, aku coba ngelawan si Megidremon X. Ini jujur lebih kuat daripada yang Megidremon biasa begitu ya. Cuman sekarang lumayan sih guys. Tuh, meskipun kita dikasih badai api, Tugu Boy tidak akan mundur. Oke guys, ada anaknya. Satu lagi, apakah kita bisa mengalahkan? Mantap, kita berhasil mengalahkan. Tuh guys, kalau muncul kuning-kuning seperti itu, dia artinya naik level lagi. Nah guys, naik level lagi kan? Makin banyak teman-teman. 4522. Kita harus selesaikan tugas yang ini. Tinggal 5 ultimate Digimon boss. Tadi aku udah nyelesain 2 kali. Kita bakal selesaikan ketiga kali. Tapi sebelum itu aku masih penasaran dengan boss yang ada di sini. Bisa nggak ya kita ngelawan begitu ya? Oke guys, apakah kalian sudah siap? Kabur dulu guys, adu mekanik dulu bang. Semprot. Oke, kemudian kasih ini. Bentar. Dia pindah posisi. Let's go. Nice, kena atau enggak? Bodo amat, kayaknya kena sih guys. Oke, semprot. Tebas. Hati-hati guys. Kasih kekuatan tameng. Let's go, tameng. Nice. Gocek dulu guys. Guys, dia hampir mati guys. Pertahankan Tugu Boy. You can do that. Oke, dikit lagi cuy. Yes, kita berhasil ngelawan dia. Wuhuu. Naik levelnya gak terlalu banyak. Mendingan kita selesaiin tugas begitu ya. Sekarat sih, tinggal setengah. Nanti aja kita bakal ngeheal. Kita bakal cari bos-bos lagi
yang super ultimate. Di sini nambah nggak? Nambah guys. Nambah satu begitu ya. Nggak. Nggak recommended cuy. Mendingan kita ngelawan nah yang kayak begini-begini. Ini wakil dari kacungnya begitu ya. Selain nggak terlalu susah. Oke. Nggak kena cuy. Aku berada di belakangmu. Lebih mudah, kita juga lebih cepat selesaiin tugas. Nice, sudah 7. Ada satu lagi di sana, bentar ya. Aku bakal nunggu ini cooldown. Karena jujur, jurus yang kedua ini paling bagus guys. Tuh, coba lihat. Damage-nya 47, tapi cooldown-nya juga lumayan begitu ya. Oke, dia lagi lihat ke sana. Setelah itu, tidak kena bos. Saya ada di belakangmu. Oke, kita bakal putar lagi. Kalau yang jurus pertama kayak kurang bagus gitu ya akurasinya ya. Nice guys, aku butuh 2 lagi guys. 2 lagi kita bisa menang. Kita bisa nyelesain tugas. Tapi kita udah mulai sekarat sih. Mau nge-heal dulu atau mau lawan yang satu ini? Mau lawan bang! Oke, let's go! I'm not afraid with you anymore! Hey, jangan jatuh kau ya, ha? Oke guys, jangan sampai dia jatuh. Atau kita bakal kehilangan dia. Ayo, nice! Oke, udah 9 nih. Udah 9 artinya kurang 1. Tapi kita udah sekarat sih. Tapi kita udah tinggal sasret begitu ya. Sudah selesai. Nah, kita submit. Tembus 5.000 gak? Aduh guys, masih belum tembus 5.000. Ya udahlah ya. Berarti kita harus selesaikan satu tugas lagi cuy. Ngelawan 10 lagi, ini gila sih. Dia kayak cantik Digimon ya. Tapi ngeri guys. Nah, kalau yang ini, itu lama. Tuh, seruput, seruput. Oke, kena gak tuh? Kena sih. Dia juga lebih keras daripada yang Megidraemon X begitu ya. Nice, kita berhasil ngelawan satu. Muncul lagi temennya. Ya udah, skip dulu ya guys ya. Bosnya kali ini adalah cermin dari diri kita sendiri. Tuh, Medieval Galanmon. Coba kita lihat berapa HP-nya. 390. Hai, kenapa Anda jadi jahat begitu ya? Oh guys, ada satu lagi di sini guys. Aduh, tapi dia di bawah begitu ya kan? Bentar dah, mendingan kita naik. Biar kita bisa nge-claim tugasnya. Jangan di sini battle-nya. Susah begitu ya. Kayaknya satu kali tugas kita bisa tembus 5.100. Setengah dari perjalanan kita cuy. Siap-siap pakai jurus yang ini. Nah, kurang satu lagi begitu ya. Ayo-ayo, muncul-muncul. Jangan yang kecil woy. Buat apa ini kecil woy? Ini yang gede nih. Nah, ya ampun. Masih kecil-kecil guys. Harus kita basmi mereka. Biar ibunya keluar begitu ya. Oke, easy. Yang ini. Ayo. Agak sedikit nge-lag, gak apa-apa. Dia bisa keluarin jurus yang area cukup luas. Nah, ini dia. Megidraemon X. Let's go. Oke, oke, gak apa-apa. Kasih jurus yang pertama. Tusuk, tusuk. Oke guys, oke. Hati-hati, hati-hati. Kayaknya udah 2 Digimon yang marah sama kita begitu ya. Ah kan ada satu yang marah sama kita. Apa kamu Kaosmon ha? Aku tidak ingin berhadapan dengan Anda. Sabar, ada 2 lagi. Waduh gawat guys. Semprot gaming semuanya. Sabar. Pakai jarak dulu karena mereka sekarang udah ada 3. Oke. Nah, mereka sudah berkumpul guys. Semprot gaming. Doakan yang belakang enggak kena. Doakan yang belakang enggak kena. Oke, tinggal 4 guys. Aduh, oke udah kah? Oke, udah aman. Ya ampun. Pada marah semua guys sama kita guys. Ya ampun, gila sih. Dan kita malah terjebak. Kita bakal kasih jurus yang pertama. Biar kita bisa keluar dari tempat ini. Yes, kita keluar guys. Oke, setelah ngelewatin drama yang cukup panjang. Ada 2 Megidraemon X yang lagi ngejar Teguh Boy. Bantai semuanya. Nice. Wuh, udah ya. Harusnya sih sudah selesai dari tadi tugasnya. Tapi masih banyak bos yang gak terima sama kehebatan kita cuy. Nah, submit. 5.100, ayo bang. Nice, 5.274. Kita bisa langsung pergi ke menuju area Teguh Yeti ID Won Nakata. Siapa Nakata, ha? Oke, gak tahu guys siapa Nakata guys. Kita bakal lanjutkan ke dark area di mana dia butuh 5.100. Kita bakal lihat adik-adik. Oke, kurang lebih seperti ini penampakannya. Ini udah siang hari atau lagi malam hari nih?
areanya jelek, guys. Mungkin ini lagi malam hari begitu ya. Musuhnya di sini jangan-jangan Kaosmon, guys. Itu level yang biasa begitu ya. Kaosmon di sini udah gak ada harga diri, teman-teman. Ini apa ya di sini? Green Quest. Oh, ini Green Quest-nya di sini. Coba kita lihat. Serem gak sih? Oh my god, ada Omnimon Zwart yang di. Dan dia HP-nya 976. Kayaknya aku bakal skip dulu. Aku gak yakin bisa ngelawan dia. Di sana ada tulisan mitik, guys. Oke, aku bakal coba ambil, teman-teman. Di sini bosnya tuh coba lihat. Examon. HP-nya 1,9. Gila gak sih? Aku bakal ambil chest yang mitik. Dapat berapa XP aku, guys? Oh, bentar. Sebelum kita ambil ini, mendingan Teguh Boy bakal berubah dulu. Mau jadi yang ini? Oh, jangan jadi yang ini. Kita bakal berubah jadi Digimon yang kakak pertama. Karena itu evolusinya jauh lebih banyak begitu ya. Sila-sila keluarganya jauh lebih banyak, guys. Masih ada harapan kita bisa pilih yang 5100. Nah, bener. Kita bakal coba yang 5121. Barangkali ada begitu ya. 5121. Gak ada, guys. Mentok di sini cuma 2561 begitu ya. Coba kita lihat si Omnimon Altars. Wah, dia keren sih. Cuman dia butuh banyak level begitu ya. Ya udahlah, kita bakal ningkatin dia aja ya kan. Ya udah, guys. Oke, let's go. Kita bakal ambil chest yang di sana yang sudah menunggu kita. Jujur dia jalannya gak terlalu cepat ya dibandingkan yang tadi. Kita coba dulu, guys. Megi Dremon X. Serem guys. Bentar. Grey Cannon. Coba kita keluarkan. Seperti apa? Oh, enak nih. Enak itu, cuy. Mati. Ya ampun, bang. Hey, kasihlah Teguh Boy. Aku masih cobain jurus. Gak bisa. Nyobain jurus jangan di sini. Di dunia yang lain-lain aja begitu ya kan. Sekarang saatnya kita ngebuka kotak yang mitik. Kemudian udahan dulu videonya. Aku gak yakin mau lanjut lagi atau enggak, tapi tenang aja yang pastinya aku bakal lanjutkan waktu offline begitu ya. Ini gimana cara bukanya, guys? Padahal kita udah, ini butuh berapa ya? 8.000 atau 5.000 tuh? 8.000 kayaknya. Padahal kita udah 5.200 begitu ya. Harusnya udah kebuka sih. Ya udahlah. Pokoknya kita bakal buka kotak ini dulu dah. Lawan bos yang di sini kita sekali serang udah pada hilang. Udah dua kotak, guys. Satu yang epic dan satu yang mitik. Emang rezeki kita nih. Berarti kita lanjutkan buat si Omnimon ini ya. Kalau kalian setuju, jangan lupa kasih like-nya. Oke? Kita bakal coba lihat mythic treasure dapat berapa? Banyak sih. Nice. Banyak, guys. Banyak sih. Tadi kalian lihat nggak? Sekitar 30-an lah ya. Kemudian aku bakal turun ke sana. Hop. Oke. Aku coba untuk lompat. Ada kota epic di sana yang sudah menunggu kita. Sambil ngebuka, sambil kita lihat levelnya apakah udah naik. Oke, lumayan. Nambah lagi gak tuh? Nambah tapi dikit. Mendingan yang mitik. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kalian subscribe. Buat yang belum subscribe, kasih like juga. Bertemu lagi dengan Teguh Boy di video-video yang akan datang. See you next time, man. Bye-bye.